Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kali ini pagi-pagi ya, saya berada di pinggir rel untuk hunting kereta tentunya, dan bersama ponakan kecil saya. Dapat kereta apa saja, tonton terus video ini sampai selesai. Backlight ya, kalau lokal Bandung Raya ternyata. Masuk jalur 2 stasiun Reca Ekek kalau Kalbanu Raya ini. Ya, di sini saya sambil melihat proyek double track. Tapi di sini belum banyak perubahan. Masih seperti yang diupdatekan waktu itu. Nah, dan ini di sebelah kanan saya. Pengurugannya baru sampai sini. Dan kalau yang kiri sana sudah diurug dan ini belum nih, tetap masih gini. Dan di depan sana itu ada penggalian. Gak tahu ya, penggalian apa. Kemarin saya lewat sana itu agak dalam galiannya. Atau bikin kayak ini nih, bangunan BH kayak gini atau buat apa. Nah, nanti ajalah saya updatekan lagi. Dan jalur percabangan ke Tanjung Sari saya tidak bisa menginfokan ya, karena belum ada info resminya. Jalurnya di sini. Ini belok masuk. Itu patok PTKI itu. Jadi mohon maaf belum bisa menginfokan apakah jalur Reca Ekek Tanjung Sari akan segera direaktivasi atau gimana. Belum tahu ya, karena tanahnya juga masih padat sama perumahan, maksudnya apa, rumah-rumah penduduk ya. Saya akan update terus lah, karena kan saya domisilinya di Reca Ekek. Insya Allah pasti update terus. Nah, baiklah. Kabar dari stasiun Malang, tujuan akhir stasiun Bandung. Dan penggalian yang saya maksud tadi sekarang sudah diurug kembali sama tanah yang baru ya. Nah, ini tanahnya, tanah hasil galian diganti oleh tanah yang lebih kuat dan dilapisi sama biotekstil.
karena di sini kan bekas sawah, jadi tanahnya berlumpur, makanya diganti, mungkin gitu. Nah teman-teman, sekarang saya berada di stasiun Rancaikek, dan di sini ada perubahan. Wow, parkiran sudah dibongkar. Ah ya, dulu kan itu parkiran, sekarang dibongkar dan ini makin luas ya. Tanahnya kan kemarin baru sedikit, ya maksudnya tidak seluas ini, sekarang sudah luas. Parkiran pun sudah dibongkar ternyata. Meyakinkan bahwa stasiun Cagak ini akan diperbesar. Nah, itu bangunan baru yang waktu itu saya update kan. Sangat cepat ya. Bekas gudangnya sedang direnovasi ya. Mau dibikin apa? Apakah stasiun lamanya yang ini akan diperbesar, ini akan dibuatkan lagi ruang tunggu atau gimana ya? Kita lihat saja nanti ya. Wow, dan ini bantalan, wow, bus banyak. Cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.